Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Seni Rambut. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Seni Rambut Curup. Dan share juga tentunya ke teman-teman kalian yang membutuhkan video-video di bidang rambut. Kali ini kita membuat model onat, onat, dan onat. Onat ini modelnya seperti donat ya. Dikiranya ya di bagian bawah itu minimal satu jari setengah ya untuk di bagian bawah, bisa dilihat sendiri. Pertama kali kita overcomb untuk di bagian bawah, bisa dilihat sendiri di sini. Untuk kalian curup sampai Bengkulu, jangan lupa datang ke Barbershop L1 17 Jalan Lintas Lubuk Linggau di bawah Tingkungan Mahi. Jika kalian lewat sana silakan mampir ke Barbershop L1 17. Dan untuk di bagian bawah kita gunakan yaitu guard nomor 1 lever open terlebih dahulu, bisa dilihat sendiri di sini lever open terlebih dahulu bosku. Bisa lihat sendiri di sini ya untuk prosesnya. Dan mainkan lagi overcomb minimal ya, minimal ketinggian satu jari untuk di bagian-bagian tertentu. Maaf di sini banyak mobil karena kita di depan jalan lintas kita membuat video. Bisa dilihat sendiri di sini. Untuk overcomb bisa kalian lihat untuk overcomb ya, sangat berhati-hati. Dan untuk di bagian bawah kita gunakan lagi nomor 1 ya, guard kita ulang lagi ya, nomor 1 guard open, bisa dilihat sendiri karena ini harus berhati-hati ya. Jika ketinggian nanti kurang bagus hasilnya. Untuk di bagian bawah, kita sentuh nol sedikit, lever open untuk di bagian bawah. Di bagiannya ya untuk rambut-rambut membuang rambut halus yang masih terlihat tebal ya, untuk di bagian bawah. Untuk di bagian bawah jangan disentuh semua ya. Nah, gunakan lagi nomor 1 lever close untuk menghilangkan garis nol tanpa guard ya. Nol tadi kita hilangkan garis dengan guard nomor 1. Mainkan overcomb untuk di bagian ini, bisa dilihat sendiri di sini. Untuk kalian curup ya, terutama curup yang melintas di Talang Ulu, silakan mampir di tempat kita. Dan juga untuk kalian yang mau membeli pomade, silakan juga datang ke Barbershop Elon 17. Dan juga di sana kita menyediakan minyak rambut juga, minyak rambut water base, minyak rambut oil base. Bagi kalian yang rambutnya terlalu kusam, silakan kalian pilih-pilih minyak rambut dan tanya dengan kita. Dan juga di sana kita menyediakan juga yaitu menyediakan obat di bidang rambut ya, yang namanya minyak kemiri BMKS. Bisa kalian lihat juga di tempat kita, beralamatkan Jalan Lintas Linggau Talang Ulu tentunya. Mainkan overcomb, bisa dilihat sendiri di sini. Mainkan overcomb dan mainkan terus untuk di bagian samping ya. Tapi mainkan overcomb ini harus berhati-hati jika kita baru-baru ya untuk memegang mesin. Kita harus berhati-hati juga untuk mainkan overcomb karena terlalu rumit mainkan overcomb ya. Tapi kalian, jika kalian sudah terbiasa ya, itu hal yang biasa buat kalian. Tapi jika kalian baru-baru di bidang ini, minimal kalian menggunakan guard lalu overcomb. Bisa dilihat sendiri, nol untuk di bagian bawahnya saja. Nol untuk di bagian bawah, bisa dilihat sendiri di sini. Mainkan sedikit demi sedikit untuk stylenya ya. Mainkan sedikit demi sedikit untuk style ya. Maaf di sini rada berisik karena di sini terdapat banyak sekali mobil motor ya. Mobil motor di sini, itulah terlalu berisik.
Nomor 1 leper open ya untuk di bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini kita naikkan sedikit ya. Kita naikkan sedikit minimal 2 jari ya. Agar lebih sinkron untuk di bagian kiri dan kanan. Model ini yang dinamakan model Onan ini ya. Model Onan ini kalian lebih bagus ya jika kalian mau gondrong tapi tidak mau terlalu gondrong parah gitu. Jadi kalian bisa ikuti model-model ini ya. Untuk kalian yang hobi gondrong istimewa, ini saya recommended untuk kalian potongan model Onan. Sangat bagus untuk kalian ya. Masih nomor satu. Kalian main kan leper di sana. Dan untuk di bagian overcom sesuai kebutuhan dengan customer, kalian bisa gunakan overcom. Overcom untuk menipiskan rambut yang masih terlihat tebal, bisa dilihat sendiri masih terlihat tebal. Dan juga kalian bisa menggunakan overcom di sini. Nah, untuk di bagian atas bisa dilihat sendiri di sini, kita sinkronkan di bagian samping terlebih dahulu. Kalian sinkronkan di bagian samping terlebih dahulu dan potong sedikit bin sedikit. Nah, ini model untuk di bagian atas dia mau gondrong. Jadi ya lebih baik kalian memotong ya lebih parah ya memotong. Untuk di bagian atasnya ini dia tidak mau terlalu pendek karena tidak cocok dengan mukanya jika terlalu pendek. Seperti jika terlalu pendek itu seperti bapak-bapak kantoran nanti ya. Ya untuk di bagian samping kiri kalian bisa sinkronkan lagi untuk di bagian samping kiri. Sinkronkan lagi. Tapi sama seperti di bagian samping kanan, harus sejajar. Jika tidak sejajar, ya kurang-kurang bagus hasilnya dan kurang merata ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Insya Allah kita mulai lagi aktif upload video. Untuk kalian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Seni Rambut Curup dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan video-video di bidang rambut. Di sini kita sajikan juga mau tutorial singkat. Follow juga TikTok kita Barbershop L117 dan Facebook L1 Majusi dan Instagram Barbershop L117. Silakan berteman di sosial media. Mari berteman ya di sosial media. Ini untuk di bagian atas minimal 1 cm ya. Minimal 1 cm karena dia tidak mau terlalu pendek ya. Jadi solusi buat kalian jika mau membuat gondrong istimewa, silakan membuat model Onan ya. Jadi gondrongnya sangat istimewa dan gondrongnya tidak terlalu parah gondrong sih bagian ini ya. Tapi sangat cocok buat kalian ya. Dan juga sangat cocok buat kalian yang mukanya tirus ya. Silakan buat model ini. Nah, di sini ini hasilnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Karena saya tidak menyajikan ya hasil yang ada videonya karena kamera kita mati jadi tidak terekam ya. Dan ini hasilnya nanti ya, tidak terekam. Jadi ini hasilnya. Nanti kita akan maksimalkan lagi. Nanti kita akan rekam semua ya. Insya Allah kita akan rekam semua videonya. Nah, ini hasilnya ya. Atasnya lebih dibilang komahir lah di bagian atas ya. Di bagian atas komahir, jadi bisa dia gerai-gerai atau tidak terlalu rapi untuk anak muda ya. Ini hasilnya, see you next video.